PD Perjuangan rayakan hari jadi yang ke-51 di kantor DPP PD Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam acara mewakili Presiden Jokowi yang absen karena kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 di kantor DPP Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Namun Presiden Joko Widodo tidak menghadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan karena ada agenda kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena telah bersedia hadir mewakili pemerintah. Sehingga itu yang terpenting, Kiai Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah. Dan Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PD Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana, dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh Indonesia. Diketahui hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan ini mengusung tema Satyam Eva Jayate alias Kebenaran Pasti Menang. Dalam acara ini, PDI Perjuangan mengundang 51 tamu VVIP. Tim Liputan iNews melaporkan.